السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أما بعد Masyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudatul Musyawarah Kemayoran Surabaya dan segenda pemirsa TV9 rahimakumullah. Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah berkah rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berkat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kita dibuka hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah berzikir dan berdoa dan kita lanjutkan dengan mengaji bainal isya'aini ini, -ini. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Yang punya hutang dan janji diberikan kemampuan bayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Rajin melaksanakan salat, rajin melaksanakan ibadah dan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat yang berbakti kepada kedua orang tua berguna kepada agama nusa dan bangsa semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin taibin muhsinin qanitin dan husnul khatimah amin ya rabbal alamin para bapak Para ibu yang saya hormati, orang hidup itu pasti punya permasalahan. Mungkin, buatan, buatan. Ada enggak yang merasa enggak punya masalah? Kok ada? Pasti punya masalah. Baik itu yang petani, pedagang, pelajar, suami istri ustad juga punya masalah Gini, ada yang menyangkut masalah dirinya masalah keluarganya masalah tempat kerja pasti punya masalah dan kita bukan berarti lari dari masalah kita bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Gino vonge. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menguji kepada kita. Wa nabulukum wal khair. Allah menguji dengan baik dan dengan buruk. Ada yang diberikan nikmat kebaikan. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesulitan, permasalahan. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang kerja, di tempat kerjanya ada masalah, di kantor ada masalah dengan temannya, masalah dengan atasannya. Ya, rumah tangga masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan mertua. Pasti ada masalah. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu? Kata Imam Ghazali Pertama itu undur ila sabab. Lihat sebab permasalahan itu. Apa penyebabnya munculnya masalah itu? Cari sebabnya. Sama juga jenengan pak kalau ke dokter. Oke. Diperiksa, diandalkan musa supaya tahu sebabnya. Keluhan ini apa, penyakitnya apa, sebabnya apa. Baru setelah itu cari al-hal, jalan keluar, obat daripada permasalahan itu. Jangan kita lari dengan masalah atau membiarkan permasalahan itu. Makin lama masalah, makin menumpuk. Kadang-kadang bertambah permasalahan itu. Suami istri ada salah faham. Dibiarkan saja dindap dalam hati, enggak disampaikan, enggak dimusyawarakan, enggak dikomunikasikan. Terus makin lama makin banyak, makin lama makin banyak numpuk. Akhirnya tidak mustahil terjadi permasalahan yang besar bahkan mungkin naudzubillah bisa mengakibatkan perceraian. Masalah diselesaikan. Sebabnya apa? Caranya bagaimana? Cara yang pertama, adalah dengan menggunakan nalar, akli, nalar rasio kita. Oh, ini masalah, ini sebabnya, ini jangan keluarnya begini menurut pemikiran kita. Setelah kita ikhtiar dengan pemikiran kita, itu belum nemu juga. Fafirru, ilallah lari kepada al allah. karena hakikat manusia tidak punya kekuatan yang punya kekuatan itu siapa Allah la haula wala quwata illa billahil alazim tidak ada daya tidak ada upaya tidak ada kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala nah yang merasa punya masalah dengan putus asa dengan rahmat Allah Jangan putus asa dengan rahmat Allah Mungkin jenengan punya masalah begitu Oleh Allah sedang diuji Kalau kemudian nanti itu bisa Bertahan dengan ujian itu Lulus Akan naik kelas mungkin apa, mungkin? Mungkin apa, mungkin? Makanya Kalau kita merasa punya masalah, punya ini. Jangan putus asa. Lari kepada Allah. Dengan apa? Berzikir, berdoa, ngaji, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu nanti akan menyejukkan hati. Akan dapat ilham. Akan mendapatkan fikiran. Uh, jalan keluarnya begini. Bukan malah lari kepada kemaksiatan. Tambah waduh. Tambah jauh. Coba lari ke masjid, lari ke pengajian, lari salat. Rasulullah ketika itu menghadapi masalah, pamit ke sahabat, biarkan saya itu salat dahulu. Arihna bis salat. Tenangkan kami dengan salat. Salat ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan izin Allah diberikan jalan keluar. Oh, ini masalahnya. Oh, ini jalan keluarnya. Betapa banyak orang diberikan pikiran positif ketika dia sedang beribadah kepada Allah. Salat kita benar-benar khusyuk berdoa kepada Allah. Iya karena wa iya Hanya kepada Mu ya Allah aku menyembah dan hanya kepada ya Allah aku minta tolong. Ketika nastain dalam hatinya itu kertekan, pak. Apa jadi masalah jenengan itu? Kertekan dalam hati. Nah, Apalagi juga kemudian waktu sujud terakhir berdoa kepada Allah. Maka doalah sesuai dengan, dengan, apa yang kamu kehendaki. Tapi kalau yang bukan bahasa Arab cukup dalam hati dan Allah tahu pak. Yang pakai doa doa mak surat monggo dilafatkan dalam hati. Gak apa-apa bu, Nah insya Allah setelah itu oleh Allah diberi fikiran, oh jalan keluarnya begini, minimal hatinya tenang dan tentram, akhirnya lepas dari masalah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan masalah kita diberikan jalan keluar semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang punya hutang cepat bayar, yang punya cicilan cepat lunas, yang bermusuhan damai, Sintukaran suami istri damai yang belum dapat istri segera dapat istri yang belum dapat suami segera dapat suami kok oh, amin yang di belakang itu ya yang ujian dulu semuanya amin yang sakit disembuhkan oleh Allah amin semua kita dapat rahmat Allah diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala mayat takillaha Yaj'al min la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, solusi dari semua persoalan yang dihadapi. min la yahtasib dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga, tanpa diperhitungkan sebelumnya. Maka Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tetap kita optimis bahwa rahmat Allah lebih besar daripada daripada dosa yang kita perbuat. Rahmatullah wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Maka kita tetap itu optimis terhadap rahmat Allah. Semoga dosa kita diampuni, ibadah kita diterima, kita husnul khatimah, mati masuk surga. Amin ya rabbal. Amin. Para Bapak Permisi para Hormati, selanjutnya kita lanjutkan untuk ngaji dalam kajian ini halaman 350. Oke, memakai surban. Memakai surban. Biasanya pakai surban itu orang yang datang dari haji. Ya, Bung, pakai jilbab kadang-kadang yang datang haji, yang belum haji enggak mau pakai jilbab. Islam itu aturan yang lengkap, syamil wa kamil. Universal. Menyangkut semua permasalahan. Masalah ibadah, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, termasuk masalah pakaian diberikan tuntunan oleh syariat Islam. Itu menunjukkan lengkapnya ajaran is Islam. Nah, termasuk memakai pakaian. Apa pakai surban, warnanya putih atau hijau merah, ada tuntunannya. Ada aturannya. Walaupun yang prinsip berpakaian itu Pak adalah satrul aurah menutup aurat. Soal model bentuk tidak ada ketentuan sebenarnya. Tapi yang wajib satrul aurat menutup aurat. Kalau laki auratnya dari mana, Pak? Pusar sampai lutut itu minimalnya. Kalau perempuan dari mana, Bu? Seluruh anggota tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang pokok. Yang dasar. Soal bentuk, model pakaian, warnanya sebenarnya tidak ada yang wajib. Itu sunnah, anjuran saja. Yang penting menutup aurat. Menutup aurat itu memenuhi dua hal, Pak. Bu. Menutup warna kulit dan menutup bentuk tubuh. Jadi kalau ibu berpakaian ya glomyor tapi kainnya kain terawangan yang kalau dilihat terlihat ben, warna kulitnya itu belum nutup aurat. Itu haram termasuk yang khasiat yang membuka auratnya. Atau bajunya tebel enggak kelihatan warna kulitnya tapi ketat sampai kelihatan lekak lekuknya itu juga belum menutup orot karena itu berarti membentuk tubuhnya nah menutup orot itu minimal menutupi warna kulit dan menutupi bentuk tubuhnya laki juga demikian ya laki juga demikian minimal itu minimalnya antara pusar dengan lutut itu minimal tertutup ya kadang-kadang karena males mau pakai baju habis wudhu sholat cuma sarungan tok kadang-kadang di kampung wonten Pak Gye, yang suka mandinya di pinggir kali di sungai nggih habis mandi di kali sudah langsung sholat neng teng Solat neng teng tengan. Faham ke? Sah no botan solat neng teng Nah, solat neng teng di pinggir sungai neng teng ya. Allahu Akbar. Cuma sunat Ya sah. Sah. Kalau sudah menutup aurat, baina sura wa rukba tapi belum sempurna. apalagi mau sholat Pak. Allah menganjurkan kepada kita khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, baju yang bagus ketika kamu itu mau sholat di masjid. Pakai yang bagus. Itu anjuran Allah. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu ketika mau itu mau ke masjid, sholat di masjid. Wah ini insya Allah, bapak ini sudah bagus bajunya ini. Kadang-kadang sholat di masjid itu cuma pakai kaos, ada tulisannya lagi di belakang. Gambar obat nyamuk lagi. Gede bang, gede. Wonten-wonten. Kadang-kadang juga ini pakai celana kaosnya agak tinggi ketika sujud tertarik. Nah, sampai terlihat batas di bawah pusar enggak selesai itu, batal sholatnya. Ada kadang-kadang saya di, di beberapa masjid itu anak-anak yang muda-muda celananya blue jin, blue setan. Kaosnya agak tinggi. Setelah sujud ini ketarik, yang celananya ketarik ke bawah hanya kelihatan, gak sah itu terlihat auratnya. Termasuk ibu kalau sholat pakai mau kena pecahan, nih kalau ibu terusan itu terusan ya, yang pecahan kalau nggak pakai baju lagi di dalam, ketika dia sujud bisa kemudian ketarik ke atas. Kalau ketika dia takbir, Allah Akbar, kebuka, kelihatan. Kalau kelihatan kulitnya, enggak asah bu. Ya, kalau masih pakai pakaian dalam, tidak apa-apa. Ya, Makanya ada batas minimal pakaian itu, yaitu menutup aurat. Dan ada batas maksimal yang sudah sampai zina. Hiasan yang bagus, yang paling bagus. Kuduzi masih. Nah termasuk memakai ya yang sopan, pakai kopiah, pakai surban, ya pakai baju yang sopan, ya celana atau sarung yang sopan sesuai dengan budayanya yang dianggap sopan, ya pakai sarung yang nggak apa-apa memang budaya kita tuh pakai sarung pakai takwa budaya kita pakai takwa di zaman nabi pakai surban pakai jubah budayanya dan itu sudah di, di pakai nabi berarti sudah budaya Islam walaupun itu asalnya itu dari budaya Arab pakai surban pakai jubah itu orang Arab aslinya tapi karena Nabi itu mengerjakan, berarti sudah budaya Islam yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau bentuknya sama dengan surbahnya Abu Jahal, jubahnya Abu Lahab, budaya Arab. Tetapi itu kan budaya Arab murni sudah dipakai oleh Islam, menjadi budaya Islam. Tapi itu merupakan... Anjuran saja, bukan kewajiban. Sunnah saja, bukan kewajiban. Makanya, wah oh kamu itu kalau tidak pakai surban, tidak nyunnah ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Minimal menutup auratnya. Soal bentuknya, silakan. Pakai celana, pakai sarung, pakai baju takwa, pakai baju hem. Silakan, tetapi memang ada beberapa pakaian yang dikenakan oleh rasul. Kalau kita itu ikut, itu niat itibak. Bir rasul dapat kesunahan, termasuk memakai surban. Memakai surban ada sebuah riwayat hadis dalam kitab Fadul Qadir disebutkan bahwa qol sunnatul mursalin wa adatul anbiya pakai surban itu sunnahnya para rasul dan kebiasaan para nabi dan para tuan-tuan yang mulia itu jadi pakai surban itu sunnahnya para rasul dahulu pakai surban. Ini surban itu yang di kepala, Pak. Ya, yang di kepala itu, al-imamah itu. Ya. Dan itu kebiasaan para nabi, para asada, as asayid, para tuan-tuan yang mulia. Juga dalam sebuah riwayat Anibni Umar Rasulullah SAW Idza tamma matahu baina baina katifaiha. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah itu ketika dia pakai surban digulungkan di sirah mulia Rasulullah dipanjangkan sampai ke kedua apa? kedua bahu Rasulullah. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya Rasulullah pakai surban. Berarti yang pakai surban yaitu ikut, Nabi. Loh, Nabi kan kan orang Arab, nggak usah harus ikut Arab. Bukan karena Arabnya, karena ikut nah, Nabi. Ya Nabi orang Arab. Karena sudah dikerjakan Nabi, bukan karena Arabnya, tapi karena itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu tidak wajib. Oh yang nggak pakai surban, nggak sunnah, bukan sunnah Nabi. Bukan. Dalam arti bukan berarti melanggar. Boleh. Boleh. Walaupun tidak pakai surban, tapi kalau pakai surban, niat itibak di Rasul. Melaksanakan sunnah Nabi, dapat pahala. Disebutkan bagaimana Nabi itu pakai surban. Anan Nabiya. Karena yalbasul <tuh> qalani tahtal imama. Kata Imam Suyuti dalam kitab al Hawi Al-Fatawi bahwa Rasulullah itu kalau pakai surban itu pakai kolanis, kolansua, kopiah, lalu kemudian diikat dengan surban. Wail basul kolanis biqairi imamah. Kadang-kadang juga apa pakai kolan pakai kopiah tanpa surban walabsul amai dan kadang-kadang Nabi Muhammad itu pakai surban tanpa apa tanpa kopiah, surbannya toh tanpa kopiah, wayal basul kala Adzan fil dan pakai kopiah yang ada penutup telinga seperti waktu mau perang gitu. itu, itu semutu sunnah Nabi. Jadi jenengan itu yang cuma pakai kopiah Pak, kayak ini. Tanpa surban, Nabi pernah mengerjakan. Pakai emamah to, surban to, tanpa kolan sua tanpa kopiah, Nabi juga pernah mengerjakan. Ya pakai kopiah dan pakai juga surban, Nabi juga pernah mengerjakan. Dan kemudian pakai kolan sua yang panjang menutupi telinga seperti mau perang itu pak itu juga pernah dikerjakan Nabi. Tetapi ini tidak wajib. Tidak wah, tidak wajib. Karena yang dikerjakan Nabi itu Pak, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Enggak ada yang dikerjakan Nabi itu makruh ataupun haram, enggak ada Pak. Ada yang mubah. Nabi mengerjakan, ada yang mubah apa dahar makan itu mubah jangan makan boleh nggak makan boleh ya ada yang sunnah dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa ya pakai surban ini pak ada yang wajib yaitu menutup aurat itu jadi pakai surban bukan berarti itu pakaiannya ustadz atau kiai tapi sunnah Nabi. Nah, al-ulama' wa'rthu'l-anbiya' Ulama' itu pawaris parana Nabi. Maka ikut kita sunnah Nabi ini. Bapak, para hormati, dari itu Islam itu memberikan pesan kepada kita bahwa dakwah itu bisa menggunakan media, kebiasaan, pakaian yang ada di masyarakat itu asalkan itu sesuai dengan prinsip syariatnya. Artinya gini Pak, Nabi Muhammad di negara Arab, orang-orang Arab pakai seperti itu, Pak, pakai jubah, pakai surban. Nabi Muhammad pakai itu. Karena masyarakat yang waktu itu pakai seperti itu. Namun yang paling penting apa? Yaitu menutup auratnya. Menutup auratnya. Andaikan tidak pakai surban, tidak pakai jubah, apakah salah? Apakah salah, Pak? Enggak salah. Ketika umumnya di Jawa pakai belangkon, pakai apa? Bajunya baju Jawa itu, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Oh, Maka dahulu itu Wali Songo kan begitu, Pak. Sunan Kalijogo pakai belangkon. Wah, itu enggak nyunda. Nabi enggak pernah pakai belangkon dahulu. Bukan belangkonnya, Pak. Tapi menutup kepala, menutup aurat itu yang penting. Ya. Media yang lain juga begitu. Dakwah itu yang penting tersampaikan kepada masyarakat. Falyuballighul hadirul ghaib kata Rasulullah, sampaikan orang yang hadir sekarang ketika Rasulullah itu khutbah wada ya di haji terakhir sampaikan yang hadis ini kepada yang gaib Metode menyampaikannya, media menyampaikannya tidak ditentukan oleh nabi. Ada dahulu itu, para sahabat menyampaikan itu melalui khutbah ceramah, ada melalui tulisan, ada melalui syair. Juga Rasulullah menggunakan budaya masyarakat untuk menyampaikan dakwah, apa suqokaz di zaman Rasulullah itu ada kebudayaan orang Arab. Setiap tahun itu ada por seni, pekan olahraga dan seni. Lomba syair, lomba gulat, lomba macam-macam. Syair yang paling bagus itu Pak digantungkan di pintu Ka'bah. Rasulullah itu mengirim apa? Orang-orang Islam, sahabat untuk ikut di sukokat itu. Apa tujuannya? Untuk menyebarkan Islam. Medianya sukokat. Nah, intinya dakwah menyebarkan Islam. Ulama-ulama kita juga begitu oh, penting. Itulah menyampaikan dakwahnya, medianya yang banyak digemari oleh masyarakat. Maka, ketika di Jawa dari itu senang wayang, Tahu wayang, Pak Sunan Kalijaga itu memanfaatkan untuk dakwah melalui wayang yang cerita wayang kulit dengan macam-macam kemaksiatan. Ya, kalau sudah wayangan tuh kadang-kadang maksiat, bu siat, siat, cerita syirik-syirik diganti dengan pesan-pesan keislaman, pesan ketauhidan, pesan akhlak yang mulia. Dengan wayang banyak orang yang sadar dengan Islam itu dakwah. Maka wayang media untuk dakwah. Eh sekarang ada yang buat nulis wayang kulit bukan syariat Islam. Karena tidak ada di zaman Nabi. Ada apa ada? Ada apa ada? Bukan wayangnya Pak, tapi pesannya itu, itu media. Sama kalau kita bilang, TV 9 enggak ada di zaman Nabi bukan syariat Islam. Facebook, WhatsApp, Twitter bukan syariat Islam. Enggak ada di zaman Nabi. Itu media. Media, Pak. Sama juga. Pergi ke Mekah naik pesawat bukan syariat Islam. Enggak ada di zaman Nabi. Maka, kalau mau haji, silahkan naik unta. Gimana kira-kira, Pak? Gimana kira-kira? Lu ada, Pak, saya dapat kiriman WhatsApp itu. Wayang kulit bukan syariat Islam. Iya, kalau wayang kulitnya, iya, sama Facebook bukan syariat Islam, tapi itu media dakwah untuk menyampaikan syariat Islam. Kalau media netral Pak, mau digunakan untuk apa? Bisa baik, bisa Bu. buruk. Di zaman Nabi ada enggak HP ini, Pak? Ada enggak? Maka HP bukan syariat Islam. Nggih. Nggih. Begitu. Tidak seperti itu, Pak. Soal media itu netral mau digunakan untuk apa? Bisa baik, bisa bu, buruk. Nah, media yang banyak digemari itu yang dimanfaatkan oleh para dai dahulu, sama juga sekarang. Ada medsos segala macam cara itu, sama. Medsos bukan syariat Islam. Ya sudah, nggak usah punya HP, nggak usah punya Twitter, nggak usah punya WhatsApp, nggak usah punya Facebook. Mungkin apa enggak? Bukan begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan faham antara media dengan misi. Dahulu, Wali Songo itu memanfaatkan wayang dengan wayang itu. Dakwahnya Wali Songo dahulu, Pak. Waktu itu Sunan Kalijogo, bukan hanya dalang, bukan hanya nonton wayang tapi jadi dalang, Pak. Sampai pinter ngedalang. Hebat, lebih hebat Pak Mantap Oskadon Oye. Pintem betul, Pak. Setelah pinter ngedalang, senang kali Kalijaga itu lalu ngundang masyarakat untuk wayangan. Apa lakonnya? Lakon Kalimusoto. Nabo Kalimusoto nih, Pak kalimah syada. Medianya wayang, isinya kalimah soto. Bayar enggak? Gratis. Pokoknya sampai pintu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di lapangan luas dikasih pagar, dikasih pintu gerbang, namanya itu gapuro. Dari ghafura ghafur rahim Ampunan maringal Allah Ayo nonton wayang Sampai pintu gerbang baca Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Masuk pintu ghafura Diampuni oleh Allah Al-Islam ya jubbu maqabla Islam itu menghapus dosa yang lalu Seneng, Pak. Orang Jawa itu seneng wayangan, Pak. Sampai dalam, main wayang. Ada laku itu, namanya itu Petruk. Apalagi, Pak, Semar, apalagi Bagong, apalagi Gareng. Itu dari bahasa Arab, Pak. Dijawakan Petruk, Fatruk, Bagong, Buguyan. Semar Syamir. Garing Khairon. Itulah kalau dipaksa pakai bahasa Arab Khairon. Gak uh, iso Pak wis garing garing wis. Bug babi bu babo bugyan ba, bu, ba, bu, ya kaiso iso Pak wis bagong bagong wis. Ngene banggai? Tapi artinya apa? bughyan wa khairan. Fatruk bughyan, tinggalkanlah kejahatan wa syammir khairan, lanjutkan dengan kebaikan. Arjuna arju ngarep-ngarep surga. lapangan Islam semua dengan wayang itu, Pak. Ya dia mengatakan wayang kulit bukan syariat Islam. Media untuk menyampaikan syariat Islam. Islam sebegitu medsos bukan syariat Islam tapi medsos media untuk menyampaikan syariat Islam TV bukan syariat Islam enggak ada Alquran hadis tentang TV atilfas At huwa mar'iyun enggak ada Pak Hai Nabi atilfas At huwa TV9 enggak ada Pak tapi itu media untuk menyampaikan syariat is nah ini yang kadang-kadang yang berfikirnya itu hanya tekstual pokoknya di zaman Nabi gak ada itu bukan syariat bid'ah dolala finar ada yang substansi, ada yang misi, ada yang media. Nah, media monggo Nanti mungkin di waktu yang akan datang ada media lagi. Monggo. Kan di zaman Nabi enggak ada. Enggak apa-apa. Penting isinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. hanya torong yang punya pemikiran seperti itu wayang kulit bukan syariat Islam jawab ya wayang kulitnya tapi isinya menyampaikan syariat Islam dan itu berhasil Wali dahulu mengislamkan orang dengan wayang kulit sama juga medsos bukan syariat Islam ya TV bukan syariat Islam ya tapi betapa banyak orang bisa ngaji dengan TV, dengan medsos. Betul? Betul? Nah, termasuk pakaian, bentuk pakaian itu bukan syariat. Boleh. Dengan pakaian yang biasa di Indonesia seperti ini, silakan. Ya, ibu-ibu juga demikian. Yang penting syariatnya itu menutup aurat, menutup bentuk tubuh dan warnaku kulit Dah dan untuk pakaian pak juga warna ada yang paling baik walaupun semua warna itu boleh. Ya. Warna yang paling bagus itu warna putih. Warna apa pak? Warna putih. Ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas. Kala, kala Rasulullah SAW ilbasu min thiyabikum albayada fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mawtakum. rawahu ahmad kata rasulullah ilbasu pakailah olehmu min thiyabikum dari pakaian kamu sekalian albayada putih warna putih fa innaha min khairi thiyabikum karena itu paling baiknya pakaianmu. Berarti yang lain boleh. Warna merah, warna hijau, warna coklat boleh. Warna ungu boleh. Ya, tapi yang paling baik itu warna putih. Wa fiha dan kafan kafanilah dengan warna putih itu mautakum Mayat kamu sekalian, jadi kalau orang meninggal dunia, itu sunnahnya dikafani dengan yang warna putih. Boleh enggak, Pak, yang warna lain? Boleh. Walau alam, katanya itu ada cerita Abu Nawas, itu kafannya tidak putih tapi hitam, Pak. Ya, enggak tahu itu cerita, loh. Adalah Abu Nawas itu, Pak, seorang sufi, ya, seorang sufi yang ahli syair. Apa tujuannya kok warna hitam? Biar malaikat nanti nggak jadi nanya. Sudah anggap itu banyak lawas, sudah sampai hitam. Gak? Sampai hitam sudah kafannya itu. Ya Allah alam itu ya. Itu cuma cerita aja. Ketika datang, ini sudah hitam ini. Ya. Berarti sudah lawas. Bisa ditanya, maro bukan. Benak Eron nggak jadi nanya. Pak. Ya Allah alam itu banyak yang Abu Nawas itu Abu Nawas itu pak yang palsu Abu Nawas itu seorang sufi yang ahli syair tapi tidak disenangi oleh penguasa hanya kadang-kadang dibuat cerita-cerita bohong kepada beliau itu dan beliau itu ahli syair termasuk yang sering kita baca syairnya itu ilahi تولي الفردا سي ولا أقوى على نار الجحيم فهاب لي تاب zunubi fa innaka fi dzambil adhim wah oh, itu sastra tinggi Pak ilahi ya allah tuhanku lastu lil firdausi ahla aku enggak pantas ya allah untuk masuk surga firdaus Aku banyak dosa ya Allah. Aku hina ya Allah. Aku lalai terhadap kewajiban ya Allah. Enggak pantas aku masuk ke surga Firdus, ya Ilahi, Firdaus ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku enggak pantas bukan ahlinya untuk masuk surga Firdaus ya Allah. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku, aku enggak kuat ya Allah. Kalau masuk ke neraka jahanam, neraka jahim enggak kuat. Wah, masuk sukar fitus, gak pantas. Banyak dosa. Masuk neraka, gak kuat. Gimana ya Allah? Fahab taubat taubat wawfir zunubi. ini. Fahab <todolimu> taubatan. Ya Allah. Anugerahkan kepada aku ya Allah. Taubat ya Allah. Wawfir zunubi. Dan apa ya Allah? Dosa-dosaku ya Allah. Fa naga viral dzambil azim karena engkau ya Allah yang maha pengampun dosa-dosa yang besar. Wah ini tinggi sastranya bang. Untuk masuk surga virtus gak pantas ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Masuk neraka gak kuat ya Allah. Gimana? Ya tolong ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Terima taubatku ya Allah tentu dengan dia punya dosa oleh Allah taubat diterima dengan izin Allah bisa masuk sur surga karena masuk surga surga itu ada tiga, tiga macam mbak ada yang dakhalal jannah ada yang adkhalahul jannah ada yang ahlul jannah dakhalal jannah masuk ke sur tapi sebelum masuk nyemplung sik ke neraka naudzubillah Yang penting mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Tentu ini orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Karena ada yang ber, berpahaman yang penting baca la ilaha illallah masuk surga walaupun tidak iman kepada Nabi Muhammad. Walaupun agamanya agama non muslim katanya. Yang penting percaya kepada Allah. Tidak seperti itu pak. Yang sekarang itu harus bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar. Rasulullah yang enggak iman kepada Rasulullah enggak masuk surga pak. Kalau di zaman umat Nabi Muhammad ini. Itu lahir Allah ay Muhammadur Rasulullah. Cuma karena mungkin berbuat dosa sebelumnya nyempung dahulu ke neraka, nanti setelah habis siksaannya dipindah ke sur surga. Yang kedua atqolahul jannah dimasukkan ke surga. Dia mungkin pernah berbuat dosa, mungkin dia kadang-kadang dalai kewajiban, tapi bertobat kepada Allah. Tobat itu pak al anil berhenti di perbuatan maksiat an nadam menyesali untuk terhadap perbuatan itu dan ikan itu tidak mengulang lagi dan mengisi dengan amal soleh dengan izin Allah ia ya seharusnya masuk neraka dahulu langsung dimasukkan ke surga adkhalahul jannah nah yang ketiga ahlul jannah penghuni surga yang punya KSK sur, surga. Nah, mudah-mudahan kita semua nah, ahlul jannah, amin. Minimal atau jannah, amin. Amin ya Rabbal. Jadi pakai baju putih dianjurkan kita disunahkan. Apa pakai merah? Boleh. Rukuh pakai merah? Boleh. Tetapi maaf bu, bukan nyenggung sambian. Sebagian ulama dawuh kalau pakai merah itu makruh kurang baik. <guluh> ya. Boleh ya. Jenengan boleh pakai warna-warna apa? Tapi ini yang afdol. Itu warna putih. An Sa'id bin Ibrahim an Abihi. An Sa'din qala. Ru'aytu bishimalin Nabi wa yaminihi rajulaini alaihima siyabun bidun yawma uhudin mar'aituhuma qabla qablu wala ba'du rawahul bukhari kata Sa'id bin Ibrahim dari ayahnya dari Sa'ad beliau berkata saya melihat di sebelah kanan dan sebelah kiri Rasulullah itu ada dua orang laki-laki alaihima siyabun bidun yawma uhud itu pakai baju putih pada hari Uhud, pada Perang Uhud itu, Pak Mar'aituhuma qablu wala ba'du. saya tidak pernah melihat orang itu sebelum dan sesudahnya. Pada saat perang, ternyata nabi itu dikawal kanan kiri, laki-laki pakai baju putih itu, menyetrum malaikat. Malaikat, karena nabi itu, Pak, ketika Perang Badar, Perang Uhud itu dibantu dengan tentaranya Allah yaitu malaikat. Kenapa? Rasulullah istighosah mohon kepada Allah. Waktu perang Uhud itu Pak, menurut diwayat andaikan tidak izin Allah, ya Allah, Rasulullah mungkin sudah kena musuh. Mus'ab bin Omir itu Pak yang melindungi sampai ada 70 tusukan panah di punggungnya karena melindungi Rasulullah. Ya yes, di samping sahabat itu melindungi Pak juga dilindungi oleh malaikat. Nah malaikat yang Rasulullah itu kanan kirinya pakai baju putih. Berarti yang bajunya putih itu berarti merupakan nirup bajunya malaikat yang juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini anjuran saja bukan kewajiban. Pakai warna lain boleh Pak, tapi yang bagus pakai baju pun. putih. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa berpakaian pakaian yang baik, yang bersih, suci, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya menjadi hamba Allah yang mutakin, yang ahlul jannah. Amin ya rabbal. Allah manfaatna bima alam tanah. Ta وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما ونحن على كل حال اللهم اطلبتنا دنا يا الله من أهل مهل الخير وأهل التقوى وأهل النجاة وأهل البركة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لله من بركة الفاتحة